Salam sejahtera dan salam perpaduan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menafikan sebuah hantaran tular yang mendakwa beliau mengarah radio televisyen Malaysia RTM untuk gam sebarang berita membabitkan tiga menteri besar daripada Perikatan Nasional. Fahmi yang juga ketua penerangan Parti Keadilan Rakyat itu berkata beliau akan mengambil tindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab menyebarkan hantaran tersebut di media sosial. Fitnah, saya akan ambil tindakan terhadap penyebar fitnah ini, katanya dalam ciapan di Twitternya pada Sabtu. Pada Sabtu, tular sebuah hantaran yang mendakwa bahwa Fahmi mengarahkan RTM supaya tidak menyiarkan sebarang berita membabitkan tiga menteri besar daripada Perikatan Nasional. Hantaran tersebut turut mendakwa tindakan GAM individu-individu tersebut berikutan tindak balas terhadap kelantangan Menteri Besar Kedah yang mengkritik Fahmi dan Menteri. Selain itu, hantaran itu juga mendakwa wartawan-wartawan untuk media organisasi berkenaan dibenarkan membuat liputan terhadap ketiga-tiga menteri besar terbabit, namun bahan berita tersebut tidak disiarkan.